Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sitatun. Al-awalu an-niyatu atani ghuslul wajhi. Utai kira-kira fardune wudu iku sitatun, iku ono enam. Al-awalu itu yang pertama itu an-niyatu niat. Itu niat tengati ya. Apa tau tengwesan namun apa? Sunat. Atani itu yang kami bilu ghuslul wajhi, iku basuh wajah. Maknanya hasil basuh ini ada saya lalu mak, ada unsur banyu apa? Milih, nah segera milih jenis ngusap. Jadi untuk bedakan milih sama ngusap ini nak milih jenis basuh. Nak buatan milih jenis masuk ngusap. Asal itu dia kakak bintelu basuh liatnya ini ku basuh tangan loro ma'al mirfako ini serta ini sikut loro. Arabiu dia kakak bapak umas kusyirin iku ngusap sesuatu sidik sehin mana dia sirin minarok si sangking sing kecelok sirah itu ragu tu sirah sing kecelok sirah termasuk rambut sehing nabo sirah jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takhrus an hadirok si tidak keluar dari batas apa batas kepala tapi nak rambut di kelingir terus pojok di kelingiran itu sing tidak nabo tapi enggak sah karena tidak keluar dari batas kepala. Al-Khamisu tekan kaping 5 basuh rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro atau mata kaki loro. As-Sadisu tekan kaping 6 at-tartibu tartib. Faslun an-niyatu tekan aran niyati kosdusya iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lana sambar muni muktarinan hale wong iku sing barengno sami. Nak muktaronan hale dari kasyek nak muktarinan kana dari kalau mutawadid muktarinan misalnya muktaronan hale den bareng nopo sek dipilih lan lakoni sek jadi barang ini niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan nopo plus dilakukan makanya itu nisbi misalnya sampean wudu muni nawa itu wudu kok kena gaduk ya berarti awal wudu yo nganggo gaduk ini nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awalul wudu dikatakan awalul wudu sehingga misalnya sampai niat nawa itu wudu'a belum niat kena jabha terus in niat pas kena hidung berarti yang jan awalul wudu itu hidung sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengin apa? Dibarengin niat pokoknya jadi itu masyhur itu jadi kalau apa pertama yang dibarengin niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Masyhur dengan kaidah wama korona ha huwa awal guna. Jadi yang enak wama korona ha huwa awal guna. Jadi wama uti apa wae korona kang bareng apa mah ing niat itu berarti awal lu kawitane. Misalnya ke wudu ngeten ya. Serat ngeten bareng pas kene muni nawa itu wudu ah ya sudah pas kenal lisan tadi yang bener-bener awalin wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng apa? Niat. Ya begitu seterusnya. Aniyatu tekan aran niat kesdusai menejo perkara mutaro nah hale den barengo bibili kan lakoni sya. Wa mahalluha di panggonane niatu alqalbi wa ati. Yang sihana niat tentu ati. Lawa talaf fudu teng lafat no biya klan niat kusunat dan kusunat. Wa talaf fudu teng lafat no biya klan niat kusunat dan sunat. Lawa waktu hati kawitane niat. Kawitane waktu ini niat itu indahos di awal jis. Nalikane baso kawitane jis minal wajji sangking wajah. Tawa tertibu tekan aran tertib iku ala yukot jima iku arifin toran di sini sopo wong kuduan ing siji anggota jadi mojo fusanin kuduan nanti mojo anduan tapi sing fusanin kuduan kuduan yang anggota ora di sini ala kuduan yang atasnya anggota dia sing tawa tertib itu ya urutan sesuai urutan yang benar namo ala yukot jima kuduan ala kuduan paslon alma ute kang aran banyu kolilun Al-ma'u tekang aran banyu koli itu nono kalane kecelok banyu sidik wakasirun dan kecelok banyu akeh Al-koli itu tekang aran banyu sidik iku mau berkoro dunal pulata ini kang sangi sore dua pula Lawal kasiru tekang aran banyu akeh pulata ini dua pula Koi dua pula ini ku sep nopo Ini ku murobak ya
murba segi empatnya satu ziro, ya, segi empatnya satu ziro, eleng-eleng ya satu ziro itu ya, ya pokoknya sak depane tangane wong Jawa ngene iki mergi sak dirae wong Arab kan bebas sak depane tangane kan wong Jawa niku apa seper apa murabba apa segi empat apa segi empat itu kira piye iku berarti 20 apa 20 pokoke ngeten segi empat itu berarti apa 20 punya sendiri itu hanya segini tapi ini kan orang Arab kita ikhtiyat segini paham ya itu kali ini apa murabba apa segi empat itu berarti 20 fa'ab saru mongkolo yake. Nah, pun titen. Alkoholi utai banyu kan sidik, iku ya tanah jasi dedi najis opo alkoholi diuku in najasati kelantumi bani najis di dalam kolil. Wa ilam ya dalhoya kena jantau raruba opo kolil. Misalnya dia di banyu sak gelas aqua, kena najis sidik, tetap najis, meskipun tidak rubah. Karena banyu sebelum dua pula, itu asal kena najis pasti najis, rubah atau tidak tidak berubah. Jadi alkoholi lu yatanat jasu diuku inna jasa dikihi wa ilam yatatoya itu cara madhabi Imam Syafi'i. Tapi cara madhabi Imam Malik ya asal gak rubah itu tidak anak najis meskipun air itu sedih sedikit. Wal ma'ul kasir wal ma'ul tebanyu al kasir wengkang ada itu lah yatanat jasiku rana jis apa ma'ul kasir illa idatatoya kecuali nalikane rubah batu muhu apa rasane banyu Allah muhu utawa rupane banyu aurihu utawa barune banyu paslon terus ngeten nggih kados ini yang enggak ada di kitab Sulam Sabina. Jadi sebenarnya ada solusi kados kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai apa mengarah ke sungai. Nah, terus akumulasinya itu kan ada liwat sapi tank liwat macam-macam itu kan potensi air yang di sungai itu mutakhir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, atau imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis, atau semi-semi rontok najis sama benar-benar suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun, kalau dia nanti itu ambune hilang, rasane hilang, segalanya hilang dinafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi itu nanti menjadi ada atau buron akan menjadi suci mensucikan lagi. Jadi makanya fikih itu tak abuji, hanya tak abuji ya sebuah pengiran begitu. Karena kalau tidak tak abuji kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis. Tapi kalau dalam fikih Islam itu malah enggak, kalau akumulasinya banyak kemudian rubah menjadi apa jernih lagi bang ya tidak ada bau najis atau apa apa itu soro atau buron maka kembali suci mensucikan terus. Nah terus dimuin diterangkan wa in kola badu bitafriki bahwa in kola badu bitafriki yang ada dimuin itu tidak baca tapi yang benar baca itu wa in kola badu bitafriki ini apa wa in kola badu bitafriki meskipun setelah jamul kulaten setelah terbukti kulaten kemudian menjadi sedikit karena kita tafrik. Jadi misalnya ada satu kula dengan satu kula kita kumpulkan kan dua kula dia punya kekuatan ada atau huron apa? Nah setelah ada atau huron terus kamu ciduk satu ciduk otomatis kan terkurang satu ciduk jadi jenis wa in kola badu kita kritik yang satu ciduk ini ya tohir mutohir sisanya yang sekarang kurang dua kola karena kalon satu ciduk ya tetap tohir mutohir. Nah seperti itu tuh sudah itu dianggap rusuh sama pengiran. Jadi dua air mustakmal atau dua air najis asal nanti terbukti apa lam yata bayar itu nanti ada tohuran dimungkin diterangkan wa ingkol labak tu kita kritik. Jadi kalau ada naskah yang enggak ada berarti wa ingkola ba'du enggak tata fikih maknanya ya. Tapi menurut saya naskah yang benar itu wa ingkola ba'du bita fikih ay wa ingkola al-ma' ba'du ba'da jam'i bita fikih bita fikih dari kalma' misalnya bang dihidup. Jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian apa mungkin ratusan ribu ya ratusan ribu galon jadi
Jadi kekuatan kasir ya, jadi di air itu kekuatan banyak, itu menjadikan kembali ada tuhuran Allah, ada tuhuran. Jadi buat nanti, tapi kalau yakin ya, jadi yang dia lah. Nah, tapi kita ini mengikuti mazhab Maliki dalam banyak hal, mengikuti mazhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rusak, meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih apal takbir dengan kata Imam Ghazali, wa kuntu awaddu ayyaku namazabuhu kamazabi malikin fi anal ma'ala yang jisu illa fitahuyur. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan ya, saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti madhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Kolilnya airnya kolil asal tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. Kalau langsung najis kan berat. Karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak. Ya, najis itu kan jumlahnya banyak. Terus kalau balik balik ya, jadi keinginannya orang-orang asal bisa via dalam air sedikit kalau kena najis asal tidak berubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang safia asal bisa via itu mengikuti pendapat siapa? Tapi karena ini sopan sangnya Imam Syafi'i, redaksinya wa kuntu awat ayyaku nabadaku kalau jadi malik, jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit ya, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis, katanya asal tidak rubah. Faslun mujibat ulusi saya kira-kira barang yang mati itu asis itu sifat itu pun mati jadi lah silah khasabat ini ngobrono ala kelamin jadi fardu ke dalam fardu itu dia mati itu asis wapuru jilmani lan matune mani nomor dulu wal faidu lan khed asal benar-benar khed wan nifasu lan nifas satu keluarga Arab badal wiladah wal wiladah itu lan wiladah terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya hadis ya, karena al-mautu ya, dengan mati maka orang itu menjadi wajib diman ya, karena min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian faslun. Tapi kan dari madhab Syafi'i, nah dari madhab Imam Malik itu lebih unik, makanya menurut saya madhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini, kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati, kenapa? Saya ulang lagi, kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi dari Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup, kenapa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Kali sapi urin, hukumnya apa? Suci. Wedhus urin, suci. Sekali jadi badan, najis. Jadi asbabut thahar itu al-hayat. Asbabun najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salam suci urkure kali batak ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus batang kan gak disolati, maka kan gak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu dimandikan. Perlu disolati dulu urutannya, perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam loh. Tidak hal Bani Adam. Karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Cara pikiran Imam Syafi'i walakot karomna Bani Adam itu sungguh saya muliakan. Kata Imam Syafi'i wakodiyatu takrim Allah yukama binaja satihim bilmauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya dengan hukumi najis itu bentuk penghormatan. Maksudnya misalnya mayite salam buat demet ije. Barminda mayite salam terus apa? Ije itu kan ngenyak uang, no? Mau sok demet ustad tuh? Makanya Imam Syafi'i itu gak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam gak benar. Saya ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i apa? Walakau dekarona Bani Adam. Kata beliau,
wa qadiyat at-takrim alla yuhkama bi najasatihim bil maut. Normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam. Trennya Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu mbak cekal, bisa ulo lah, ulo, kadal, biawa, apa lah, cita itu landa. Nah, itu kan suci kabe, asal hidup kan suci. Sekali batang, aja. Berarti apa? Asbabul apa asbabul toharo? Alhamdulillah. Asbabul nasi, alhamdulillah. Paham ya? Okay. Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu yang ada Imam siapa? Siapa? Soal dia harus mandi itu ya mujibatul gusti saja, tapi tidak karena najis. Tidak karena najis. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah rapuru ijik, wong dia tidak najis. Tapi dari Imam Malik, kan kalau nikel jenazah ya ijik, wong memang itu najis secara pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut apa secara generalisir ya benar Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan jadi asbabul hayat, asbabul toharah itu al hayat, asbabul nafsi itu al maut. Itu cara pikirannya menurut Imam Malik. Faslun furudu gusri te pro ferdunia tu si wisnani kono ania tu si jiniat wa ta'mi mulga dani lang rata no badan bima iklan dan faslun mundus mundus kono suruh tu wudu ite pro pro syarat tu wudu asroton iku 10 untuk asroton sami asroton di asroton wasinu fiha antami min kasro asaroton asiroton asro al islamu siji islam wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz mana iso mikir wa naqau lan bersih anil haid lan haid. Artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wa nifas lan nifas. Wa amalan terbebas sangka perkara yang lau kang nyegah apa mau usul mahi ing tumekane banyu lan basarofi mari kulit. Nah, terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai apa kulit. Saling ngaku ali-ali sing terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai apa kulit. Ini sing masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ono iku alal udwi ing atase anggota apa mau perkara. Wa napa? Sebut ini. Wa alla yakuna lan ento ora ono iku alal udwi ing atase anggota apa mau perkara. Yughayyiru kang iso ngubah apa ma. Yughayyiru kang iso ngubah apa ma al ma'in kan. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk ini sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru sampunan. Tapi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yughayyirul ma'a. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air mukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Tinggi. Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausai mandi selesai, barang anduan ternyata ijek murok. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari. Karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Alla yakuna alal adwi atau alal udwi ma yughayyiru ma. Karena kalau yughayyiru ma berarti semua proses air tadi napa mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tahir, tidak tahir. Itu logika. Tapi bungkus pro pengiran baru kan umumnya wong salah. Ngarep sing salah kabeh pengiran ta mentolo. Itu kakean sing salah to. Kalau kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro iku gak mafu. Mergo jadi kira iso misalnya telek siji ning ngarepmu pepe makfu tunggu go sujud kira iso. Tapi nak misan akeh. Akeh maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telek. Itu malah makfu. Mergo diusir istirahat karena susah. Jadi kan aku nak sok iki wis menisan akeh. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya kowe liwat ning dalem ibu kok kene tok dalem ibu. Kalau telekong ku sitok, kowe nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak sak ratan
Bukan bal-balan. Umumil bal-balan. Umumil bal-balan. Memang pakai itu begitu. Tidak menisan lagi malah makfuh. Tapi nak sidik najis. Jadi memang umumil bal-balan. Cari sak desa kok nasu sito. Itu malah kekena telek itu najis. Tapi nak asu ribuan beliwat ngalor itu malah makfuh. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi masal malah mafus, bareng-bareng gopur kan malah mafus. Memang agama itu unik. Jadi, ya sudah seperti itu, karena ya sudah memang biasanya pangeran orang. Kayak di Arab Saudi itu tidak bisa, enggak mafus. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Mulu itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau rasul makul tohir. Yang mengikuti kaul kalau rasul makul tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu tohir atau suci. Itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa. Karena suka ribuan. Wah ribuan. Karena tadi memang haram megang, haram nangkut. Jadi malu ya orang mereka kepenak. Di haram lo pengirang kok. Turunnya dengan hotel. Terus nak cangkrok neng Ka'bah. Ngarep tak jagungan neng Ka'bah. Dialang-alangi, ya, kawal, ya. Tapi unik itu Ka'bah itu masuk keramat. Mana kamu lagi? Saya tengini Ka'bah paling sisi loh. Saya mau nongcing untuk sesat. Ya umumnya itu enggak ribuan, bukan ratusan ribu itu enggak. Ya kalau si Jiloro mungkin ya mau sih. Ya rontok-rontok ya. Mana rontok komunis. Memang agak keramat. Wadah di hotel, sampai semua hotel di Mekah itu dikeimban mana yang di luarnya. Karena pasti pasti dipakai. Jadi pasti dipakai. Memang enggak boleh nolah diganggu. Kan layak luan nakumu wahu jadi minas hoiti tanah luhu aidikum. Jadi pangeran memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing tanah luhu aidikum. Buat cekal ya mesti kena. Jadi tanah lu kan iso nyekel luhu yang soet apa aidikum. Nah rimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu tanah luhu aidikum. Oh itu ribuan. Wes ngantem mawur mesti kecepet. Cara wis gampang banget lah wis. Iku mang layak diwan nek muwah. Wis ya iki minas soiti kana lu aikum. Mari ma hukum ya la mawu mari ya khofu bil ghairi. Emang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini apa? Manuk itu tidak kamu bunuh langsung. Tapi misalnya kowe noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kowe mau towa keinjek sesuatu yang karena tidak sengaja. Atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sih. Apakah jazak usoiti itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fakih Syafi'i itu ngepel. Fakih Syafi'i begini, kalau mimbabil tarofu wa tanahum itu begini. Kalau mimbabil irsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua, ada yang mimbabi tanah umat tarofu, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabi ifsad, kalau ifsad itu kayak bunuh burung, itu sengaja gak sengaja hukumnya sama, karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya kena ngantem watu, kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo larangan ini. Biar iso muni ngantem, aku raja, tetep aja lorok. Hanya bagi korbannya kan tetep aja lorok. Beda kalau mimbabi tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci. Misalnya lelaki pakai peci, kan gak boleh ikhram pakai peci. Itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabi itlaf. Karena hewan tadi menjadi mati, meskipun karena khotok. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya, seorang lagi ya, jadi kalau khotok, ya kangkang kabela khotok, kalau mimbabi itlaf,
harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan, ya tentu tidak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun, pembunuhan, wa may yaqtul mu'minan khata'an, tetap ada hukumannya fatahriru raqabah. Karena bagi korbannya tetap mati. Enggak tadi kalau nyon saung kalau nyuber nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan enggak mau tahu, tetap rugi karena meninggal. Kowe pas sepeda motor gak jarak terus nabrak titik misalnya. Itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalakan ayamnya ini jalan gitu. Kan titik ramal bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama, apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ada yang wa may yaqtul mu'minan khata'an, dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah, di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya ikhlas ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba fitarofuh wa tanakum enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena. Paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab sakti gitu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah luhu jadi burung, jadi ada makhluk doro mudah sekali ketangguh. Nah, wal ilmu lang ngerti bi fardiyatihi klan keferdonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah, dia tahu mana yang fardu, mana yang tidak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yanto ranekatno sapa wong fardun ing fardu min furudi sang pro-pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kumpul iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kalau cacilik-cilik. Cacilik-cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya cacilik-cilik kan basuh kuping itu perdu. Atuk ngono. Apa? Jadi pilihannya itu atuk cacilik-cilik dilatih wudu koyok-koyok kabeh wajib. Kenapa? Itu luwe api. Timbang deknya meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah gak sah. Kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atuk meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau wajah teng sarang, mulanya teng mata ni hukum kita lah. Nah, misalnya ruwet apa tu? Kon beda no nama nama. Wa Allah ya ta kita fardon min furudi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau wajah teng sarang, pilihannya begini. Sawak ni takutnya anaf Allahu kullaha furudun awi takutnya anafi fardon wa sunnatan wa ilam majis akadahuma minalakor. Wahada fi hakil ami. Jadi wahada fi hakil ami. Jadi kemana suang awamu atau kon meyakini kabeh itu napa? Kabeh itu fardu. Utawa mengene. Pokoknya aku wudu ya ngene iki. Lah iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah malah aman napa? Wahada fi hakil ami. Terus amal alim bahwa man istawala bil fiqhi zamanan fala bidahi min tamyizi faraidihi min sunnahi. Berulang terus nah. Walma utohuru lansarate menah iku banyu sing nyucikno. Waduhulul wakti lansarate menah mlebuane wektu. Walmualatu lan langsung, maksudnya antara wudu dan sholat ya langsung. Nggih, antarané wudu dan sholat ya napa? Langsung antarané basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iku di wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadhah, dia wudu yang pas mau sudah sholat duhur, sudah waktu duhur dan ya langsung sholat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Ora oleh bar basuh rai jagungan se tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya napa? Langsung. Pasto nawaki itu wudu itu pira-pira barang sing rusak wudu arba'atu asai ku papat pira-pira perkara. Si alawalu sing awal wa al-khariju barang sing metu min ahadits sabile ini sange salah sine dalan loro. Mingku bulen sange dalan ngarep au duburen utawa dalan kuwi. Rifin cek iku angin. Jadi al-khariju wawacorikun yansal berarti badal sehingga al-khariju wawacorikun yansal al-khariju min ahadis sabilen min kubulin audubulin rikun tegesi khorid itu misalnya nampak soal badal sehingga khorijun berarti rikun misalnya sehingga metu itu rukun apa? Bentot atau angin al-wiruhu atau liyanir ilal mania ketua lima
Ini termasuk aneh-aneh ulama. Ini kepikiran ulama, metu manis, kadang wajib no. Lain dia rapi ru. Tapi misalnya dia rujuk, dorong kau lupa kasih no. Wajib-wajib, masuk wudhu kan. Asani teka kabin telu zawalu akli iku ilani akal oleh ilang binomen sebab buru alhulihi oleh akutal yani nawa illa no mako idin kecuali turune wong sing lunggu mumat kinin kang neteti neteti mak adahu enggon lunggune koit enggon lunggue koit minal arti sangin jadi misalnya kangkang ujian juga itu terus turu sampai posisi duduk jadi posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur, tapi dia masih pada posisi semula. Kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat, apakah itu karena riwayat, apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu menganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai setengah tiga. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu alam yatawadda'u, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, maksudnya mungkin apa? Mumakkinin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata setengah Al-Qur'an apa? Wala yumakkinan nalahu binahumul lalu nalzoh lalu wala yubadilan lalu jadi bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya, Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar setengah tiga. Ketika mulai jam 11, jam 12, kata Umar, nama Sufyan wa Nisa ini orang sudah tidur semua. Masyur sampai Umar gedok-gedok pintu, Nabi tetap gak keluar. Nabi keluar, sudah setengah tiga, posisi sahabat, posisi duduk dan tidur. Atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian setelah Nabi rawuh, ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudhu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini. Saya ulang lagi. Problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan. Itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara nung gendut dan nung kuru. Sing enak sing gendut gak batal. Sing kuru batal. Mergo sing anggap sing kuru iku ngrongkong. Dadi tetep iso blas-blus ngentut. Lah ta terus dadi misale koyo kangkang keturun, kelemu terus kuru. Jadi itu resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau hadis enggak pasti ku nabi ora voting. Ayo sing kuru kudune sing kelemu. Gak usah. Paham ya, terus makanya apa ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur begini takrib kan wonten kalau dia jenis yang gendut sehingga antara jubur dan apa keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal tapi kalau tajafin itu batal tapi itu ruwet analisis fikih ruwet karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal, padahal menggendut malah potensi ngentutat juga kan. Nah selama ini kan nyatanya wong lugah ngentut dan nyatanya iso gitu. Nyatanya kan jadi iso wong lugah ngentut gitu. Jadi fakir ini sana, sana riwayat saya. Mengenai cara lihat itu surat setuju ya, fakir ini pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan gak disuruh ya itu bukti nak ya seperti itu tidak batal ya seperti itu tidak batal makanya itu mesti beda ya, antara riwayat dan ya sudah seperti itu pokoknya illa no mako idin mumat ini maka jadu minat anggupnya di riwayat karena memang ada riwayat seperti itu dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut ya kalau ihtimal member-member saja pakai kaidah al aslu adamu al aslu adamu yang asli ya tidak ngentut asal itu tadi kangkap ngentut iltiko ubasaro te rasulin ketemu ini dua kulit wong lanang wong ratin macam ini langsung mana iltiko ubasaro te rasulin wong ratin ketemu ini kulit loro wong lanang lanang wong wedok
ya matanya ke dalam sebenarnya bahasa rotes tiga itas niat iltiqohu bahasa rotai rojulin wong rohaten ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok kabiro ini kang wis balek karone ajnabiyah karone. Kalau matur yang sing dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram kayak ibu. Ya seperti yang tujuh di Quran itu. Berapa? Tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara, berarti adik kandung saya putri, terus bule dari bapak, amah itu bule dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, khola itu bule dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi, maupun banatul putri. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5, karena orang Jawa menghitung bule. Wong Arab dihitung loro ammah sampai kola. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul arti ponaan kolanang ponaan kowedo. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzah itu amuhu pasti dulure Sayyid Abdo karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan enggak. Aku baru ketemu Pak Lek. Pak Lek dulure kok bapak ta? Kok ibu kan sama kan di Jawa. Aku baru ketemu Pak Lek. Kan bisa Pak Lek minal ab, minal um. Nah cara Arab enggak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am akhul ab, kalau khol akhul om. Berarti kalau ammah ya akhul ab, kholah ukhtul om. Makanya hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammahu sofiyatun kada. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah. Pasti saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah itu pasti bule atau bude dari bapak. Amerika bahasa Arab makanya dibedakan wa apa wa ammatukum wa qolatukum de bule ko apa atau bule songko itu yaitu qolah terus wa banatul akhi wa banatul akhi. Hanya orang tujuh itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang keceluk makrom haram di tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya, paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin ketemune kulit loro newong iltiqa ubasarate rajulin mamraatene ketemu kulit loro newong lanang lan wedok kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoke adate nahwu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan buta gari kan rajulin lanang mamraatene wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah tapi al-mughallab jadi burrajul makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabiro ini ajnabiyata ini karena mu'annas tapi ini kan rajul mudzakkar imro'ah mu'annas itu dimenangkan rajul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawaini. Nambo terjemah kan bapak loro ya ora mesti abawaini bapak ora ibu. Wong Arab itu wis nakalan, wong lanang menangan cara Arab. Bapak ibu bahasa Arab ya. Abawaini ora umaini dadi bapak ibu. Napa? Abawaini. Padahal mestinya kan abun ambek umum, tapi dimenangno bapak. Abawaini. Nah maghrib di isya menang maghrib, maghrib di isya. Jadi orang Arab itu ya bisa unik-unik nih ngomongnya. Jadi tinggal bahasa Minwai khailin kelan takob. Arrohi utekan ngapai patah masuk kubuli Adam ini iku demek kubuli anak Adam. Aw halakoti duburi utawa bolongan duburi bani Adam. Tapi syaratnya batal demek dibat nirohati kelan jirone efek. Efek-efek aw butuh nil asobi utawa jirone biji.
Pokoknya ngerti dulu nih. Pokoknya anggar sing ditangkap nau gak kelihatan ini berarti yang sini dibunuh roham, yang sini dibunuh asofe. Ya, jadi kalau megang dakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asofe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi dorun punggungnya apa epe-epe itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa roham. Ukurannya roham pokoknya gini. Ini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenis apa? Rohah. Rohah ya ini jenis butunul rohah. Yang ini butunul butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu maka hukumnya batal. Yeah.